Pemirsa, terima kasih PN masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Tim pelaksanaan teknis Satgas Revitalisasi Wan Sosialisasi Pasar Batuah melakukan pertemuan dengan Aliansi Kerukunan Warga Pasar Batuah secara tertutup di Balai Kota. Warga menginginkan agar proyek revitalisasi Pasar Batuah dibatalkan. Namun keinginan pembatalan revitalisasi tersebut harus memiliki alasan yang akurat. Tim pelaksana teknis Satgas Revitalisasi Wan Sosialisasi Pasar Batuah melakukan pertemuan dengan Aliansi Kerukunan Warga Pasar Batuah secara tertutup di Balai Kota Banjarmasin dan RE Marta Dinata Banjarmasin Tengah kemarin Selasa 2 Februari 2022. Balai Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakuni Prima TV mendahkan warga menginginkan agar proyek revitalisasi Pasar Batuah dibatalkan. Namun keinginan pembatalan revitalisasi tersebut harus memiliki alasan yang akurat. Ibnu Sina pun menegaskan, tetap dengan keputusan untuk melanjutkan program revitalisasi Pasar Batuah sehingga lahan pemerintah kota seluas 7.320 meter persegi akan segera direvitalisasi. Menurut Ibnu Sina, pemerintah kota memberikan solusi pada 171 kepala keluarga yang merupakan pedagang dan penghuni di kawasan Pasar Batuah tersebut untuk tinggal di rumah susun. Intinya adalah bahwa warga ingin agar proyek revitalisasi Pasar Batuah ini dibatalkan. Apa alasan pembatalannya? Ya kan, karena mereka sudah mendiami. Kemudian kami sampaikan bahwa termasuk dengan Wakil Ketua Dewan Pak Tugiatno tadi, bahwa program pemerintah kota ini harus dilaksanakan karena revitalisasi pasar itu sudah menjadi program. Kalau kemudian minta dibatalkan rasanya tidak mungkin. Tinggal kita carikan adalah win-win solution seperti apa. Solusinya seperti apa. Kalau seandainya warga setempat punya alas hak, silahkan sampaikan. Itu akan lebih memudahkan bagi kota, bagi Pemko, untuk misalnya ganti rugi, ya, atau misalnya ganti untung, itu bisa. Tapi kan sebatas yang kami bisa tadi lihat, tidak ada juga warga ini yang punya alas hak. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin Ihram Muftesyar membedakan, dari hasil rapat yang dilaksanakan bersama Aliansi Kerukunan Warga Pasar Batuah menginginkan pembatalan revitalisasi Pasar Batuah. Intinya mereka menyampaikan aspirasi mereka kepada wali kota dan wali kota menampung aspirasi tersebut. Insyaallah akan dirapatkan di tim nanti. Ditampung aja berarti Pak? Sementara masih ditampung dan nanti akan kita rapatkan dengan tim teknis. Apa-apa aspirasi yang disampaikan itu Pak? Intinya mereka menginginkan pembatalan. Pembatalan? Iya.